Hello, darling. Ah, I miss you too. Follow me? Okay. Apa yang kena kabut ni? Jelas sebab saya dah terlambat. Lambat? Kamu nak ke mana? Saya malam mengajar. Siang saya kerja bengkel. Siang malam kamu ke poja? Kamu ini apa sebenarnya? Tak adalah. Tak adalah jadi apa. Cuma saya banyak tanggungjawab di kampung keluarga. Niat tu bagus. Tapi jangan sampai terbeban. Malasnya budak ni. Rina! Amanda? Sama bodoh je kau jawab. Ni apa ni? Tak ada apa ni? Kerja kau ni memang kerjanya makan tidur aja ke? Aku pergi sekolah ke kan? Jawab ni. Ni sekejap. Sekarang ni kau nak suruh makan apa? Makan meja ni pula ke? Kau dah tua. Kau buat sini. Kau duduk serumah dengan aku sekejap. Sebenarnya kau menumpang duduk rumah aku. Patutnya kau kena fikir perut aku nak makan apa. Sorry lah, tak terfikir. Tak terfikir. Kau nak tolak-tolak kepala orang kenapa? Aku nak penat abang aku bayar zakat. Apa kau yang miskin tu? Berkat ke zakat yang dibayar? Kalau berkat, aku dah senang. Kalau tak sebab kau gitu ni semua senang je, kita bukan susah sangat pun. Kalau kau kerja sini, semua ni senang. Tapi disebabkan abang aku kena tanggung satu keluarga ni, lagi-lagi, lepas tu nak kena hadap kau yang mata buta ni. Kau kena ingat ya? Aku yang besarkan kau daripada kecil. Orang tak merepah. Darling. Sayang. Awal ni balik hari ni? Tak lah, saya don't know why. Rasa macam tak duduk lama kat ofis tu. Rindu kau tak, you? Rindu I? Ya ke ni? Yalah. Kenapa tak suka lah? Bukan tak boleh. Bukan tak percaya. Bukan tak suka. I pun kalau boleh tak nak pergi kerja. Nak duduk rumah aje dengan you. Dan kalau boleh, I tak nak you kerja. I nak menghadap muka you 24 jam. Serius? 24 jam nak menghadap muka I? Tak penat kan? Hey, darling. Dengan you, I tak pernah penat tau. Apa kata kalau you tak penat? Kalau you hilangkan penat I? Kat sini ke? Janganlah ke ataslah. Papa.
Baby. Baby dah makan? Inara nak papa ambil sini tak? Ni sejak bila pula ni anak papa suka kacau daun papa dan mama? Baby, jom. Kita makan sama-sama. Tuh, papa nak mandi. Mama pun bawa balik. Mama tak nak mandi sekali ke papa ke? Darling. Nak pergi mana ni? Keluar. Dah nak malam dah. Kenapa? Sakit betul lah adik-adik dengan marah tu. Hari-hari dia mungkin benda sama. Bingit gila. Marah tu belum malam. Kita tak ada niat kot. Tak ada niat ni dia. Kau tak dengar cakap hari-hari. Apa dia tu buat apa tak tahu? Sebab adik kau ni dia melampau. Betul tu selalu melawan. Sebenarnya Mak Ngah cuma cakap, Rina, aku besarkan kau, tolonglah hormat sikit. Macam tu tau cara Mak Ngah cakap. Saya nak hormat macam ni Mak Ngah. Dua hari-hari untuk aku dengan kau bergegar. Mak Ngah nak jaga tuan ke tak? Masuk bilik. Untuk pernah jaga tuan dia. Kejap lagi sampai aku pegang. Sian, balik-balik kerja terpaksa dengar semua ni kan. Tak bagus kan. Alah, minyak. Ni, baru balik kerja. Dengan je lah tangan Mak Ngah ni, tak ada apa-apa kan. Lambat. Sambil berlalu menjeling macam tu. Apa ke benda, Mak Ngah? Orang nak rehat. Di malam saya nak mengajar. Ha, itu satu benda yang aku pelik dengan kau ni. Kau siang malam pergi kerja, kenapa tak kaya-kaya juga, ya? Aku malu tau sebenarnya. Sebab aku pergi sana sini mati rata, semua orang tengok aku, cakap badan aku ni kosong. Ringan je. Tak ada barang kemas. Ha, kau tahu lah orang kampung dekat sini, diorang jealous dengan aku, suka mengata aku, cakap aku tak ada barang kemah kosong aja kan. Jadi, kau sebagai anak buah aku kan, tak boleh ke belikan sikit barang kemah untuk aku? Beli sendiri lah. Minta dia abang tu buat apa? Mereka, apa yang aku hadap? Biadab. Yalah, Mak Ngah. Kalau saya kaya nanti, doa-doa lah. Amin, insyaAllah. Saya belikanlah Mak Ngah barang kemas, ya. Sekarang ni saya nak rehat. Saya nak tidur. Apa lagi, Mak Ngah? Aku nak spot check kau. Sebab aku tahu mesti kau ada sorokkan duit lebih. Jadi aku boleh beli barang. Apa ni? Kau nak sambung belajar? Kau tak fikir ke? Kalau kau sambung belajar, siapa nak tanggung kita orang ni? Saya cuba je mana. Tak tahu pula dapat. Tapi kau mohon juga kan? Jawablah! Saya cuba tapi... Tapi saya tahulah Mak Ngah. Kalau saya dapat 1,000 tawaran pun bukannya saya boleh. Tahu pun. Kalau macam tu tak payah feeling nak sambung belajar tau. Sebenarnya jangan berani. Ni. Depan kau, aku koyak juga. Kau jangan berani langsung. Tak payah kau nak fikir sambung belajar. Kau ingat, ya? Jadi kalau keluarga kita dah stabil, boleh je saya kejar cita-cita saya, kan? Cita-cita apa yang kau ada? Aku tak nampak pun cita-cita kau tu. Lupa tak ada! Sedap. Sedap. Mak Ngah masak sedap. Main ke Mak Ngah? Sedap. Sedap. Aku rasa semua. Baby nak juga. Sayangnya. Lu betul dong Mama lah. Nah,
Sedap kan? Oh ya, lupa nak tanya you. Tadi siang, I call you dua kali, you jawab, lepas tu you diam. Kenapa? Ya. Ya, Nadalim. I ingat nombor telefon suami I yang tercinta. You jawab. Betul, cuba cek. Oh. Maybe I tersalah. Tekan kot. Hmm? You tersilap tekan? Kalau you tersilap tekan, okey. Tapi jangan ada operator perempuan lain yang tolong tekankan untuk you. Pantai dia. Jangan macam-macam. Yalah. Ha. Ha. Dia ada tengok sendiri betul-betul bil berapa banyak. Dah hati nak sambung belajar. Oh, banyak ni. Ha, ni. Ha, tengok berselera ni. Ni semua tanggungjawab kau tau. Kalau kau sambung belajar, siapa yang nak tolong settle? Pelik sikit orang. Abang baru dapat tawaran, belum pergi. Habis tu, kau nak tunggu sampai dia pergi ke? Korang berdua ni memang membebankan otak aku lah. Sepatutnya dah besar, senangkan aku. Kenapa nak kena cakap benda-benda macam tu? Ha? Tak ikhlas saya dulu dengar. Tak payah tunjuk ni, nak halau je. Asal, tak ada halau. Tak ada orang nak tanggung. Okay? Ha, sepatutnya ni, penampak aku cakap. Mak Ngah. Mak Ngah nak hina kami, Mak Ngah hina. Tapi jangan sampai nak sentuh adik saya. Nak masuk bilik. Abang nak pergi mengajar. Aku telefon abang dulu. Malam tak turun. Nuni, just text me. Ah, text. Yes, please. Okay. Bye. Alim. Ah. Cari siapa tu? Apa? Daripada ofis. Ayah ni? Ya. Hi. Just now? Salah, sorry, Cik. Oh, tapi kenapa panik sangat ni? Mana tu panik? Cik? Pandai cakap orang panik. Kenapa tiba-tiba cari saya dekat luar? Saya nak cakap tengok movie. Tengok movie. Okey. Kalau lepas ni, berapa? Kita bangun. Ya, you eh? Hoti eh? Jom, jom. Sikit dulu. Sama. Terima kasih, Ibu. 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 Sama. Farid, ada lah. Ada lah, mana? Bila yang mana? Saya sebenarnya nak pergi kedai depan tu. Tapi bila nampak abang kat sini, saya terbuang. Yuk, tengok lu. Baik. Bye. Terima.
Darling. Darling, wake up. Good morning. Baju dah ready. Breakfast pun dah ready. Breakfast ready. Well, can I have you for my breakfast? Me? Quick man. Yeah. Quick man, okay? Okay. Judge you. Okay, see ya. Yeah, great. Terus orang sak. There you go. Yes, yes. Makan sekali. Tak apa, Dahlia dah makan dah. Banyak yang miss call. Aku tak jawab. Good morning, Mama. Good morning, Papa. Hey, good morning. Papa. Panggil nak Papa ni dah. Jom. Okay. Ali, are you sure tak nak jawab phone call tu? No, no, I'm sure. Better, I layan my wife kat rumah ni yang cantik jelita ni tengok. Aww, so sweet. Tengok pagi-pagi tengok muka cantik macam ni. Thank you. Ada orang jealous. Okay, okay, sorry. Kejap. Kau nak mencuri kan? Dah. Apa pula tak ada? Sekejap. Ni, aku tahu. Aku tak cukup kaya pun yang kau nak mencuri tau. Apa-apa yang tinggal untuk aku? Kalau semua kau nak ambil, kau ingat abang kau bagi banyak ke? Aku nak cuai aku, Mak Ngah. Mak Ngah bukan ada satu sen pun. Mak Ngah letak mata-mata, orang baru tengok je. Kalau macam tu, kau boleh minta duit. Tapi bukan dengan aku. Minta dengan abang kau. Mak Ngah. Sakit kepala lah. Bergaduh dengan orang low IQ. Patut Mak Ngah pergi sekolah. Cakap aku low IQ. Oi. Kau jangan ingat kau boleh belah macam tu. Oi, aku. Kau buat dia kau sakitlah. Aku dapat. Boleh dia sakit. Sakit hati aku kau mencuri dia apa? Aku tak mencuri masalahnya. Kau nak bagaimana? Kau ni mana ambil? Apa aku buat? Mencuri dia. Aku sebab tu lah. Kau nak ambil hati aku kan? Memang pantang aku tak. Apa benda kau ni? Sudahlah. Kenapa ni? Kau ni gila. Eh, Mak Ngah, saya dah cakap jangan sentuh adik saya kan? Sekarang main balik barang pula. Kau tak payah nak saun aku. Kau tanya dengan adik kau ni. Adik kau jadi sikit dah jadi pencuri. Kau yang letak pas semua mata. Aku tengok dia salah. Kau nak tengok kalau tadi niat nak curi kau tak? Kau ni, aku kena niat nak ambil kan? Kau ni, aku sekarang dia cakap lagi tu. Kau ambil duit apa aku ingat duit apa aku tersesat saja kau bagi. Bukan, dia tak. Tak malu punya membuat. Dia nak kaki sebab tu kah? You kan tahu bila masa yang sesuai untuk call I. Sorry, I just nak... Ada apa ini? I cuma ingat ke Datuk pasal meeting pagi ni je. Okey. Ini lagi sekali ni agak you kan. Bila I dengan wife I, jangan sesekali nak call I. Yeah.
Dek. Dek, buka pintu ni, Dek. 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 Maaf puan, tapi butik kami belum buka I lagi. I tak kisah, whatever. Yang I tahu I dah kat sini, I nak beli barang kat sini. You just serve I. Mana boss you? I nak report pasal you. Tapi puan, apa tapi-tapi lagi? You just buat kerja you boleh tak? Sorry. Hah? Hi, good morning. You right, saya betul okay? You boss, please ajar your staff macam mana cara nak kenal I ni siapa. And please, layan I baik-baik. What happened, Ira? Saya minta maaf saya ingat datin. Saya tak ada niat pun tak nak layan customer. Tapi butik belum buka lagi kan? Belum pukul 10 pun kan lagi. Customer ni nak... Wait, what? You just panggil I customer only? You tak tahu atau you memang tak kenal? I ni Datin Sri. Sorry Datin Sri. She's new here. Okay, Datin Sri, Datuk Sri, saya minta maaf sekali lagi on behalf of my staff. Okay, saya akan assist Datin Sri untuk nak cari ready to wear tu, okay? Datin Sri nak cari ready to wear yang macam mana? My wife nak tengok baju. Ada event kejap lagi. Boleh kan? No problem. I ada event dengan VIP malam ni. Okay. So, I nak baju yang... You nak dress atau top atau what kind of kind? Lambat kamu hari ni. Maaf saya. Saya ada hal. Okey dah semua. Rizal. Kamu kalau ada masalah, tak nak cerita dengan saya, janganlah duduk depan-depan. Call salah. Tak call pun salah. Jangan ganggu masa dia dengan wife dia. Amanda! Datin, sorry, Datin. Datin, sorry. Mana you pergi, ha? Tadi jalanan tu jam. I tak boleh terima alasan jam tau. Sebab pagi mana-mana pun akan jam, faham tak? Kau berapa yang sampai ni? 10.45 pagi. Oh my God, so late. You know what happened earlier? Datin Sri Azu dah marah-marah. Dia mengamuk kat sini sebab Ira tak kenal dia Datin Sri. Tak serve dia dengan baik. Oh my God. Sebab itulah I nak you datang awal, datang sebelum orang lain sampai. Faham tak? Faham, Datin. Dah, boleh masuk sekarang. Baik, Datin. One more thing. Ya, ada apa? Orderkan food. Ha? Order food? Ya. Yeah. Untuk apa? I nak belanja semua staff-staff. Sebab I tak suka I marah dia orang pagi tadi. I nak minta maaf. Oh, yay. Dah, baiklah. Thank you, Datin. Guys, thank you so much for coming. Thank you for your time.
Nanti regarding this project, I will pass my staff to respond to you as soon as possible. Okay? Okay, thank you, Dato. Tuan Sudi, terima kedatangan kamu. No problem. Alright. Okay, silakan. Sama, kerja sama. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Kau pun nak camping. Kau yang nyamuk dua kan? Ah, dah tahu dah. Aca-aca buat-buat sapu-sapu je nak try lebih. Tak payah. Elok macam ni je. Makan. Om, 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 om. Oh, tak habis lah. Dia dah kata aku bagikan. Tak kena lupa aku bagi yang tim tu. Oh, no. Ya, Datuk. Masa projek tadi tu, you liaise dengan kita guna project manager. Then I nak dia punya report by end of this week. Okay? Anything, Datuk? Nothing lah. Okay. Sure, yeah. Thank you. Hello? Hey, sayang. Baru habis meeting. Ya, okay, pasal projek saya cakap pula. Ya. Ya. Kau bahasa yang subur memang. Kau ni sibuk je. Nampak lagi ke? Gila tolong tu. Ya. Abang. Kau relax, kau relax. Itu bukan abang kau tu. Itu abang aku lah suara dia. Tak, dia tak abang kau dah. Dia rekod suara abang kau. Dia pasang, itu je. Mengarut lah kau ni mangan dah duduk bilik aku. Janganlah pergi. Aduh.
Eh, ni apa berkunci pintu ni? Kenapa ni? Adik okey tak? Okey bang. Tak. Mangah tu. Tak okey. Mana? Eh, kenapa kau siap pintu? Eh, pula kacau. Ada siapa-siapa tak keluar? Ada orang mana? Kau seorang je ke? Seorang je lah. Betul ke kau seorang? Seorang je lah. Mak Ngah, siapa yang datang tadi? Dorang aku. Dorang tu siapa? Mak Ngah jawab, Mak Ngah, dorang tu siapa? Sebab saya pelik tau daripada tadi. Macam dorang perhatikan saya. Siapa tu? Tu geng sekarang tu. Apa yang tak cukup lagi, Mak Ngah? Abang punya duit semua habis dekat Mak Ngah. Apa yang tak cukup lagi sampai nak pinjam duit Alok? Tak faham tu. Sofi saya, saya lama betul mati dulu. Kali, you buat semua ni. Yeah. But why? Cerita dekat I, you ada problem dekat butik, kan? So, that's why I buat ni semua untuk you. Sayang, I don't want to see my wife balik kerja penuh dengan muka muncul, muka stres. I don't want that. Okay, thank you, thank you. You know what? Ada lagi satu surprise. Ada lagi? Ada lagi. Come on, sayang. This is Datuk Chaffee, okay? Okay. Oh, my God. Daddy. Kenapa you benda ni? Mahal sangat ni. Bagai mentari. Kenapa you dekat tu? Dan kembali. Tak takut nak pakai mahal sangat. Nggak takut. Tak menangkap kekas. Ya bersamaku. Pergi untuk sekali saja kali ini. Berikan ku waktu untuk menerima ini. Biar ku tahu sesuatu. Gimana? Baik. Abang mana tak ikut sikit? Bingung aja. Cina, tak takut ke? Tak seorang? Tak sini? Takut buat apa kampung aku? Kalau bahaya pun sebab Mak Ngah aku. Sebab? Aku dengan abang aku baru tahu yang dia pergi pinjam dekat Alim. Lepas tu dia boleh pula suruh abang aku pergi cari kerja lain. Untuk tampung hutang itu. Parah betul hati aku. Jadi sebab tu dapat nampak kau kat sekolah tadi? Darling, you nak pergi mana ni? I kena pergi Penang. Ada meeting. What?
night? Are you serious? No, no way. Takkan nak tinggal I? Tak, sayang. Sorry, okay? I baru dapat call daripada ofis. I kena pergi. Sorry, okay? Betul ke dapat call? Nak tengok? Aku tak suka lah macam ni. Okey. Okey. I janji habis je meeting besok, I terus balik KL, okey? Nanti I belikan you gift, you know, apa-apa tak. I tak nak gift, okey? I tak nak souvenir, tak nak hadiah. I just want you, okey? Please, darling, don't go. You kan dah janji. Kalau ni abang aku jadi mangsa. Abang, aku faham dulu. Tapi tu lah, aku mana ada jalan lain ni? Hello! Aku sopi kedai, tapi korang buat depan rumah aku ni macam pantai cinta berahi, ya? Eh, balik! Balik! Buat malu aku. Kalau usup pun cuman, kita cuba usup lagi. Cepat jalan tu. Nak lah bagi malam. Eh, dia malam lah. Eh, Mak Ngak. Tu lah dong gini di boyfriend kau. Bapa buat tinggal ke sini kan? Dia ni. Cepat. Ah, balik. Balik dulu. Balik. Ya. Ah, si baik. Pergi Mak Ngak. Abang punya duit semua habis dekat Mak Ngak. Apa yang tak cukup lagi sampai nak pinjam duit anak? Masalah hutang Mak Ngak, siapa nak selesaikan? Kau lah yang tergolongkan. Ha? Hutang kerja. Takkan kau nak kerja kat bengkel lagi? Hari nak mengajar kau kat kampung kerja. Keringat. Ha? Kawan kau ada kita di dalam bahaya.
siapa perempuan simpanan dapat Jeffrey. Orang tu gila tu sanggup je buat apa. Asalkan dia dapat duit. Mak ni setuju Jeffrey tu kahwin dengan kau. Sebab mak tahu Jeffrey tu akan mengubah hidup kau yang dulu tu. Dua paham. I layan macam biasa. Layan I macam biasa. Okay.